Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Java Channel. Channel yang membahas tentang segala macam tutorial yang ada di sekitar kita. Baik tentang YouTube, Facebook, Android, TikTok, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas tentang seputar Android, yaitu cara merubah wajah di video bagian kedua, yang di sebelum video ini sudah ada tutorialnya. Saya lanjutkan untuk yang bagian kedua yang masih bingung. Untuk tutorial ini sekarang lagi viral di TikTok, yaitu merubah wajah di video dengan wajah kita. Contohnya wajah aktor Hollywood kayak Shah Rukh Khan. Dan selanjutnya kita download dulu aplikasinya di Play Store secara gratis. Namanya Reface. Nah, ini namanya Reface Duplicate Application. Untuk logonya atau gambarnya seperti ini. Setelah kalian download, kalian buka. Nah, di sini banyak contoh macam-macam video. Misalkan untuk videonya seperti ini. Ini artis Hollywood, artis barat. Kita coba untuk reverse. Nah, itu. Ini pakai wajah saya. Kita contohkan aja untuk yang sekarang pakai wajah aktor Hollywood. Yang di video sebelumnya itu aktor Bollywood kayak Shah Rukh Khan. Yang part 2 ini saya contohkan pakai aktor Hollywood. Setelah ini kita save ke galeri. Nah, ini sudah selesai untuk save. Kita cari lagi, misalkan ini, yang ini pakai kacamata, masih tetap menggunakan wajah saya. Nah, itu. Hampir mirip untuk wajahnya. Kita save ke galeri. Proses save sudah selesai, kita kembali cari videonya lagi. Untuk ukuran foto, untuk foto itu kalian bisa ambil di galeri kalian buat fotonya. Jadi buat wajah edit itu kalian bisa ambil di galeri foto kalian. Kita cari lagi, misalkan ini yang Thor ini. Kita contohkan yang pakai film Thor. Untuk wajahnya lumayan mirip. Untuk wajahnya lumayan mirip.
kita langsung save ke galeri. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Kita kembali. Kita cari lagi untuk video selanjutnya. Kita kembali ke galeri. Kita coba untuk video yang di bawahnya itu have a rate Jason Satam. Kita coba. Ini pakai versi lain. Jadi ini versi saya ini. Ya, lumayan mirip. Kita save dulu. Setelah itu kita pilih lagi. Ini untuk video yang lumayan panjang. Ini mungkin sudah diperbaiki oleh aplikasinya. Nah, ini. Kita coba yang lain aja. Nah, ini pemain sepak bola. Kita save ke galeri. Selesai. Jadi setelah selesai menjadi video, itu kalian bisa gabungkan ke Game Master, aplikasi Game Master, menjadi satu video yang panjang. Kita contohkan. Untuk hasil videonya tadi seperti ini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 video. Ada yang 7 detik, 9 detik, paling lama itu 10 detik. Yang ini 10 detik. Kita coba gabungkan di Game Master. Ini akan menjadi video yang panjang. Hampir 1 menit. Kita coba. Ini ada 5 video. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 44 detik. Kita gabungkan seperti ini. Lumayan panjang, menjadi 44 detik, hampir 1 menit. Setelah itu kalian bisa save atau kalian bisa tambahkan lagu di video ini sesuai lagu kesukaan kalian. Setelah itu kita ekspor. Kita ekspor, kita tunggu. Kita tunggu hampir selesai.
kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Kita putar untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasil video panjangnya. Sudah tergabung menjadi satu video dengan versi wajah saya. Nah, ini. Sekian untuk tutorial cara merubah wajah video dengan aplikasi Reface. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.